Hatta Konstantin Ditapukyone, Sultan Muhammed El-Fatih, Patatav'ın Impatbras Limakolu Kitar. Okey, Mescidini dibine ale Sultan Muhammed El-Fatih, Patatav'ın Impatbras Limakolu Kitar. Okey, Kınapa Makam Diya, Di İstanbul. Okey, Kana Hadis Resulullah. Negara İslam, Kaba, Munaflut, Kota Konstantin. Kana Ada Hadis. Okay, Kota Konstantin, Akan Ditaklıkan Alekalyan, Pıraklıkan Yerse Bayık Bayık, Pıraklıkan Dan, Tıntaran Yerse Bayık Sabayık, Tıntaran Yayan, Pıraklıkan Yer. Kana Hadis ini, Negara İslam, Kaba, Munaflut, Kota Konstantin. Ya, Papa Sultan Muhammed El-Fatih, Suda Çöpa, Grandfather, Suda Çöpa. Tabi, Karna, City Wall of Constantinople, Negara İslam, TWL, Mınaklı, Kota Konstantin. Okey, Sultan Muhammed El-Fatih, Çöpa Yuga, Karna Hadis Resulullah. Sultan Muhammed El-Fatih, Atak, Mınyarang, Kota Konstantin, Dua Bulan, Dari, Garat, Laut, Tabi Dida Mungi. Karna, City Wall, Lebitingi dan Tuba. Tabi Riverside rendah dan tipis. Tabi the entrance ada chain. Karena itu kapal perang tidak boleh masuk. Dan Sultan Muhammed Al-Fatih decided to attack dari river. Tabi satu malam dari Selat Bosporus river. Mereka dorong hari kapal perang on the ground. Lapampula kapal perang. Dan Sultan Muhammed Al-Fatih attacked from the riverside and covered very easily. So, selepas menaklukkan ulama Sultan Muhammed Al-Fatih namanya Akşemseddin Mehmet. He tried to find the grave of the Sahabet Resulullah because selepas vafat Resulullah dia masuk tentara militer Arab. Dia salah satu komandan di militer Arab. Dia datang ke sini supaya boleh menakut karena hadis Rasulullah. Tapi dia sakit dan orang tua dia wafat selama menyerang dan dia dikubur di luar City Wall of Constantinople. Karena negara-negara Arab tidak boleh menakut kota Konstantin. Karena itu dia dikubur di luar City Wall of Constantinople. Karena itu Akşemseddin Mehmet dia sudah cari kubur dia dan finally he found his grave. Sultan Muhammed Al-Fatih membangun makam untuk sahabat Resulullah. Dia Sultan Muhammed Al-Fatih membangun mescid sebelah makam dia. Karena itu mescid ini Mescid Pertama di İstanbul. Okey, Kota Konstantin Ditaktikoli Sultan Muhammed El-Fatih Patatakon 14 Demokratika and Hagia Sophia Cadi Mescid. Tabi Hagia Sophia originally Asinya Church. İni the first mescid in İstanbul. Okey, siapa Abu Eyyub El-Ansari orang penting? Okey, Abu Eyyub El-Ansari Sahabet Resulullah. Selama hicrat dari Mekke ke Medine, Resulullah tinggal di rumahnya. Ya, 8 bulan. Ya, some people say 7 bulan, some people say 8 bulan. Ya, Resulullah tinggal di rumahnya kira-kira 7 bulan. Dia salah satu penulis ayat. Dia salah satu komandan di militer Arab. Dia sudah masuk perang Andek, Uhud, ya, karena itu dia orang yang penting setiap hari Jumat daerah ini penuh. You cannot find available place untuk sholat. Okey, di dalam anda boleh lihat makam dia. Kalau tidak boleh masuk dalam, anda boleh tengok makam dia dari jendela di luar. Okey, sevilen kiri, ini pintu masuk. Di courtyard pintu keluar sana. Di depan ada tas plastik. Ambil dan masuk tasuk dalam. Pembawa sendiri. Boleh ziyara balik ke sini. Okey.
lain aku ayuh juga merupakan makam saudara Nabi. Saya pihak Datuk. Sebab tu rumah dia jadi pilihan, walaupun dia memilih rumah Abu Ayub tu adalah unta. Boleh? Unta yang pilih tapak masjid, rumah Abu Ayub depan tapak masjid. Jadi selepas daripada unta sampai, Abu Ayub pun ambil barang-barang Nabi masuk ke rumah dia. Nah, jadi pembesar-pembesar daripada Kota Madinah ni pergi kepada Nabi, wahai Rasulullah, mangkang ke rumah Nabi. Wahai Rasulullah, datanglah ke rumah Nabi. Nabi kata, al-marhum ma'arum. Seorang bersama dengan barang-barang ni, Nabi dah ikut semua. Jadi Abu Ayub tu ni, dia daftar sebagai salah seorang prajurit yang komandan untuk masuk dalam peperangan ni. Maka dia ditentang oleh anak-anak ni. Tak payahlah bapak pergi. Bapak dah berumur, bapak dah sertai semua peperangan dengan Nabi. Tapi disebabkan dengan hadis Nabi, dia nak pergi. Lalu dia keluarkan satu hujah. Dia mengatakan, dia baca Al-Quran, in filu khifah pada wasi qawlan. Keluarlah kamu, maksudnya berperang sama ada kamu itu dalam keadaan ringan atau berat. Maksudnya dalam keadaan kamu sihat atau kamu tak berdaya, kamu ada uang atau tak ada uang, keluarlah berjihad. Maka dia cuba masuk dalam perangan tersebut. Sampailah dia bersama dengan tentera Yazid bin Muawiyah masuk ke laut. Sebelum sampai, dia meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, Yazid anak kepada Muawiyah, dia tetap jumpa Abu Ayyub. Sebab Abu Ayyub ni dia adalah salah satu seorang sahabat, sahabat paling besar. Dia kata, apa permintaan kau? Lalu dia katakan, aku nak supaya aku ini dimakamkan di kaki-kaki apa ni, benteng Konstantin. Dia antara siapa dia boleh dimakamkan di sini. Okey, saya bagi kesimpulan sikit. Jadi kalau nak tengok kisahnya, Abu Ayyub maksudnya berumur sekian, sanggup lagi sampai ke sini semata-mata untuk meresmikan apa yang sebab kawin Nabi, masuk dalam doa hadis Nabi. Dan dia tak mampu sampai ketika Yazid panggil dia untuk masuk, untuk berbincang ketika dia nak tanya dia apa yang perlukan ketika dia nak wafat. Lalu dia kata kirimkan jasad ni. Jadi seolah-olah sahabat nak beritahu kita, sahabat ni mereka berjuang bukan sekat hidup, termasuklah ketika mereka masuk, gunakanlah jasad mereka untuk buat apa pun yang adalah untuk agama. Walaupun mereka tak mampu datang dari segi zahir mereka, dari segi tak ada apa nyawa, maka mereka nak juga supaya mereka itu ada sumbangan dalam agama.